Informasi penting untuk besok Senin 13 November 2023 terkait surat undangan pengambilan BLT El Nino Rp400.000. Seluruh penerima BLT El Nino termasuk KPMPKH dan BPNT jangan lupa membawa 3 berkas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai informasi penting untuk besok Senin 13 November 2023 terkait surat undangan pengambilan BLT El Nino Rp400.000. Seluruh penerima BLT El Nino termasuk KPMPKH dan BPNT jangan lupa membawa 3 berkas ini. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Juga jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait informasi penting untuk besok Senin 13 November 2023 terkait surat undangan pengambilan BLT El Nino Rp400.000. Seluruh penerima BLT El Nino termasuk KPMPKH dan BPNT jangan lupa membawa 3 berkas ini. Nah teman-teman semua, besok sudah memasuki minggu ketiga di bulan November tahun 2023 ini ya. Semoga saja besok ada kabar bahagia terkait pencairan PKH maupun BPNT yang melalui KKS juga melalui pihak PT Pos Indonesia ya teman-teman semua, amin. Nah terkait juga untuk pencairan bantuan tambahan langsung tunai El Nino atau BLT El Nino ini cairnya lewat PT Pos Indonesia ya teman-teman semua, dan dicairkan satu kali saja dan langsung 2 bulan sekaligus ya dengan total Rp400.000. Nah sama seperti halnya untuk pengambilan dana PKH maupun BPNT yang melalui pihak PT Pos Indonesia, pengambilan untuk bantuan langsung tunai El Nino ini juga membawa 3 berkas penting ya teman-teman semua. Yang pertama KTP penerima asli. Juga jangan lupa untuk berjaga-jaga membawa fotokopiannya juga. Nah yang kedua kartu keluarga asli si penerima ya teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah undangan dari pihak PT Pos Indonesia asli untuk pengambilan bantuan langsung tunai El Nino. Jadi 3 berkas ini wajib dibawa dan dikumpulkan untuk pengambilan uang tunai BLT El Nino tersebut ya. Jikalau salah satu dari itu tidak dibawa maka bantuannya tidak bisa dicairkan ya teman-teman semua. Dan juga tidak bisa diwakilkan jikalau bukan dalam satu KK ya teman-teman semua. Misalnya ada yang sakit atau keluar kota, jadi yang bisa mengambilnya adalah orang yang dalam satu KK tersebut ya. Nah jadi itulah teman-teman semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.